Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan. Gitu loh. Jadi ikut saja sudah dicurangi, apalagi orang tidak, yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Deddy. Deddy paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Pak Deddy? Ya lu dong, lu yang ngomong. Gua gak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasi kan sebuah kecurangan. Tangan lu bisa nunjuk-nunjuk di depan orang nih. Tapi ya pakai orang, kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Lu pemilu aja kalah, soalnya minta ampun. Lu asli dari culas, jangan kurang ajar lu. Oke, lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangket. Jangan konyol apa? Ayo kita kenapa? Buka. Kenapa? Ayo. Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya. Lu marah kenapa? Kenapa lu jadi persoalan pribadi lu? Kenapa pribadi? Ini kita bicara politik. Ini masuk lu yang ngawur. Gua ngomong apa sama lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Gua ngomong apa? Gua lebih jijik dari lu. Bang Noel. Apa-apanya? Saya ke Bang Faldo ya, Bang Faldo. Entar dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin sedikit dulu yang okay disebut tadi itu soal sedikit. Apa sebentar namanya? Ya. Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang apa. Dedy, substansi demokrasi. Oke. Okay. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku, ya orang itu pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi. Tidak paham apa itu demokrasi, cuma punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak. Malu. Jadi maksud lu, lu paham tentang demokrasi? Enggak, gue tanya. Lu paham tentang demokrasi? Coba, lu bukan, apa bukan yang host. Paham tentang demokrasi? Bukan enggak, kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Substansi paham tentang demokrasi apa? Yang mana? Paham demokrasi yang mana tentang demokrasi mana? Yang lo pahamin? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan. Ketua MK dipecat. Jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lahir dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini oke, cukup ya. Lu bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipulasi 400 ribu malah ngejek. Lu gagal, caleg gagal lu. Banyak omong. Kita satu bulan. Lu gagal. Bang Noel. Bang Noel. Kalau orang kaya yang lahir dari lu, bos. Oke. Satu bulan jangan nanggung lagi. Lu jangan nanggung lagi. Lu segini lu enggak nanggung lagi, gober lu. Lu Bang Noel cukup. Untuk burung lu. Saya langsung. Saya langsung ke Bang Faldo. Anggota dewan pembinaan lu yang gue lihat. Gimana urusannya barang oke, ini? Oke, sebentar Bang Noel. Tolong sebentar. Kasihannya nih anak. Kita kasih pendidikan publik ya, diskusinya harus diskusi ini yang sehat. Oke, sebentar. Saya ke Bang Faldo. Oke, ya. Tahan dulu. Bicara soal bangsa. Iya, saya harus ini. Saya tanya substansinya mana? Saya bilang jawaban demokrasi. Bang Faldo. Oke. Paham atau tidak tentang demokrasi? Pembegalan tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Ya, saya kira. Oke, kita break dulu ya sesaat lagi kita bersama orang-orang demokrasi.